Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan. Karena atas kudroh iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin pimpinan daerah pemuda Persatuan Islam Kabupaten Bandung untuk kedua kali. Untuk kali kedua, tempat yang kembali saya tegaskan memiliki sejarah panjang, khususnya bagi kami kader-kader ulama sejak diasuh oleh para pinisepuh, sehingga mengkaji sesuatu di Banjaran, hubungan emosional dan historis ini tidak mudah diabaikan. Nah, saya katakan ke Ustaz Tresna, termasuk tidak akan leluasa membahas karena aya pepelakan kolot. Ini penting saya tegaskan terutama bagi kader muda di Banjaran. Tradisi Banjaran khususnya, Kabupaten Bandung umumnya itu tidak boleh terputus. Harus selalu ada pelanjut perjuangan, paling tidak gap generasi jangan terlalu lebar. Ini yang harus menjadi catatan, bagaimana kami dulu ikut kajian-kajian di Banjaran sebelum jadi Dewan Hisbah, namanya Majelis Mubahasah. Yang saya ingat waktu itu di tempat ini membahas tentang tawasul dan tabaruk. Disitulah muncul Ustaz Uus, Ustaz Wawan, dilatih oleh para orang tua kita. Maka tolong, mari bersama-sama tradisi ilmiah dan suasana intelektual ini kita rawat, kita jaga. Karena penting saya sampaikan, seperti pernah saya sampaikan di berbagai tempat, melahirkan kader tidak melulu potensi kader, tapi harus didukung oleh iklim yang baik. Seperti tahfidz, silahkan Anda sampai 34 juz hafalna. Tapi kalau tidak didukung oleh iklim yang baik mendorong muhafadzah itu, gugur lelengitan kan gitu. Makanya yang paling berat itu adwa muhawa in qalla, kontinuitas. Kehebatan orang tua kita ada pada nikreh ngereuyeuh. Ari urang mah jo buah gitu, kececes. Nah, kolot mah langkah-langkah uyah, bukan langkah gincu. Ini yang selalu harus kita ingat. Saya juga terus memegang ini, dan Ustaz Tresna tahu sendiri bagaimana perjuangan kita di zaman pemuda gitu kan, untuk terus membangun tradisi semacam ini. Ini yang pertama, khusus di Banjaran akan selalu saya ingatkan, mata rantai jangan sampai terputus. Kedua, sebagai upaya dari pembinaan itulah, maka persoalan asam uwato'ah bagi saya terlalu menjadi rendah untuk dibicarakan kembali. Jadi, nah diurang jadi sering seueur tema tentang iltizam, tentang komitmen. Tapi itu realitas. Da kuduna mah geus ngobrolkeun boga sabaranyawa keur perang gitu.
Ya mengantar wehese. Jadi betapa tadi doktrin perjuangan yang sudah begitu nepi ka menggoncangkan jagat persilatan Indonesia gitu. Ngantar wae hese. Ada apa gitu kan. Nah, maka persoalan asam uwat toa tentu menjadi penting. Tapi jauh lebih penting bukan dibicarakan, tetapi menjadi sistem. Pada saat tidak asam uwat toa, lamun asup pemuda Persis teh asam uwat toa paeh tak itu. Nyawa bayaranan. Pira kualiran sesat bisa gitu. Amun teu mutah sia kitu paeh kitu kan. Nah, maka di sini kita akan membicarakan hanya sebagai pengantar, dan saya akan ambil kasus yang paling tren tentang penetapan tanggal Idul Adha. Apakah akan al aslu pil persisi al senenu gitu. Kaidah ta kade. Ila madala dalilu ala robaihi. Siapa yang berhak merubah perubahan tanggal dari Senin dirubah ke Ahad? Itu contoh kasus yang paling aktual yang perlu dibicarakan. Tetapi sekali lagi, dua aspek inilah yang mudah-mudahan menjadi kerangka berpikir membicarakan asam uwat to'ah dalam dua konteks. Yang pertama konteks fi syariah, yang kedua fil jama'iyah. Dalam konteks syariah yang disebut dengan asam uwat to'ah, saya menyebutnya itu punya ikatan secara moral yang kuat, maka menjadi punya daya ikatan formal saat pengelolaan keislaman itu diikat dengan yang namanya imamah dan nizam, maka menjadi formal. Nah, karena itulah yang menjadi rujukan asam uwat to'ah fi syariah, pertama dalil Quran, yang kedua dalil sunnah, yang ketiga dalil fatwa atau amal sahabah, yang terakhir ijtihad kontekstual. Tergantung situasi dan tantangan yang dihadapi. Contoh kasus, Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau berzakat. Karena tadi kebetulan ngobrol jeung bendahara PC gitu. Tentang masalah iuran. Perangan itu bahkan perlu dihidupkan lagi doktrin bahwa lamun can iuran mati jahiliyah gitu. Hutang tidak ada rasa hutang sampai bendahara nu heran lagi. Coba cek catatan sejarah Persis, pernahkah bendahara nagihan zaman baheula nu teu mayar nu era? Ayeuna mah bendahara nu era. Itu contoh sederhana gitu kan. Asa teh hutang padahal hutang. Jadi barang siapa nu teu mayar iuran itu teh mu'alakun bidainihi. Lumpat asup ka surga tarik ngaganjal suku ngait. Naon dicek teh hutang iuran can mayar. Nah, ini contoh-contoh sederhana yang boleh jadi harus terus kita hidupkan. Abu Bakar sampai memerangi orang yang tidak mau zakat padahal berdalil. Naon dalilna? Khud domirna ka anta nabi wungkum. Itu yang saya katakan kesesatan berkualitas. Make dalil. Karena khud domirnya hanya ke nabi. Nabina teu aya berarti tidak berlaku ke Abu Bakar gitu. Sok rek kumaha ngabantahna. Matak cek Abu Bakar lain di debat nu kitu mah di perangan. Di urang mah waktuna tadi diturunkeun SP atuh. Didebatkeun nih. Lain debat SP turunkeun SP1 sampai SD2. Jadi itu milih rek di jamiah, rek mundur gitu. Tah, nanti belajar sosok di Ustaz Abdurrahman.
Ustadz Abdurrahman bukan sekedar ahlul ilmi, tapi juga sebagai leader. Sehingga kegoncangan apapun cepat dikendalikan. Tek, 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 gitu. Itu yang kami ngobrol dengan sesepuh di Dewan Hizbah, can keawakan. Keberanian sampai tingkat seperti itu. Padahal yang diberikan peringatan bukan orang sembarangan. Kaliber besar. Yang beliau-beliau keluar, menurunkan diri, goncangnya luar biasa di jamiah. Nah, jadi ini pertama yang disebut dengan asamu wa to'ah fi syariah. Dalilnya seperti ini, dari mulai yang sifatnya tekstual, kontekstual, dan realitas, atau saya menyebut waki, dilihat dari kebijakan para sahabat yang berbeda satu sama lain tiap periode karena tantangannya berbeda. Nah, sekarang pada masuk di jam'iyah, dalil-dalil semacam ini dikonversi atau ditabani menjadi, saya sebut ada yang disebut konstitusi, yang kedua konvensi, konstitusi kesepakatan tertulis, konvensi kesepakatan tidak tertulis, ijma kalau hari ini. Kemudian ada jurisprudensi, bagaimana orang tua kita periode Ustadz Latif, periode Ustadz Abu Rahman mengambil keputusan tentang ini, sehingga kuma rujukanana, itu jurisprudensi gitu. Kemudian ijtihad jama'i. Nah, maka kurang lebih ketika membicarakan tentang asamu wa to'ah, maka dua perspektif ini harus digunakan, tetapi saling memiliki keterkaitan tanpa harus bisa dipisahkan. Saya menyebutnya bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, mau ngobrol kendali satres nendang sekata ramul ke orang balanya banjaran dalil. Tadi kan Qur'ana 34 juz. Hadis Bukhari cewek sama lah tuh banjaran malah. Jadi yang lebih ingin ditekankan bagaimana yang namanya proses tabani, konversi. Jadi jangan disangka, ini sering kita dapatkan di Ustadz Wahyu Satresna, seperti ngobrolkan stempel, kop surat, pasti nanya kan, mana dalilnya gitu. Lantaran abah dalilnya stempel mah bebas di tengah ngarah adil ke ketua jeung sekretaris gitu kan. Mana kwitansi gitu. Itu sudah wilayah konversi, tabani, dari nas, dari dalil syar'i. Nah, kurang lebih seperti ini perangkat pengawal asam'u wa to'ah. Saya akhiri, saya khawatir gitu. Di jam'iyah kita surplus undang-undang, surplus pasal tapi minus eksekusi. Maka dalam konteks jam'iyah, sama seperti Islam sudah dilembagakan jadi sebuah negara, maka yang mengawal asamu wa to'ahnya sudah tidak dalil normatif gitu, tapi dalil positif formal yang disebut dengan ini, ada yang kiakide, pedoman kerja, sampai peraturan lain. Mohon maaf, menceritakan bukan bangga tapi prihatin. Ketika ada orang keluar ti jamiah bangga bari ngalungkeun kartu. Bae aing dipecat ge ngalungkeun we. Bagi saya ini suatu realitas keprihatinan, bukan bangga diobrolkeun teh. Naon nepi ka teh sieun keluar ti jamiah mata mitatan jahiliatan. Ini adalah evaluasi kita bersama, jangan sampai tadi surplus di konstitusi pasal. Pasalna loba tapi minus dieksekusi. Maka bahasa kami kalau di Dewan Hizbah, jangan sampai dari asalna tutup rapat melenge, lamun melenge masuk melongo. Dalam konteks fikih persi saja, kami mendapatkan tugas turugul. Jangan diberi ruang. Paeh-paeh aingah gitu, keur ngabila fikih persis. Sebab yang dibela bukan fikih persisnya, tapi manifestasi dari dalil syar'i diwujudkan dalam bentuk keputusan Dewan Hizbah. Nah, inilah sebagai pengantar yang perlu saya sampaikan.
Sehingga kajian-kajian semacam ini, sama seperti saya sering mengingatkan ke bidang SDM, terutama di pemuda, Kakang Cepi, tong loba seminar, tong loba workshop, untuk membentuk kader, kita duplikasi jurisprudensi dari orang tua, mau dengan tadi outsourcing, mau dengan magang, mau dengan etalase, gitu, bebeskeun begitu. Arah TPS MR. Nah, candai keneh ngantor, nepi ka ngantor kudu diondangan terus teh terus we, sakali deui geus 10 kali gitu. Oh, atuh komo diajak perang jeung Yahudi. Moal nepi eta mah gitu. Nah, mudah-mudahan ini semua lebih kepada tadzkirah. Karena saya yakin sudah paham. Tetapi bagaimana ketika paham ini menjadi sebuah wujud gerakan, nah di situ barangkali perlu dievaluasi maqasid wasail pengawal mukmilat. Satu di antaranya, Anda yang mendapat amanah jadi pimpinan memang dibutuhkan suatu saat adanya tadi kompromi, akomodasi, tapi suatu saat tangan besi itu wajib. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu muruah jamiah terjaga. Paling tidak itu yang dilakukan oleh Dewan Hisbah agar muruah jamiahnya tetap terpelihara, tidak kompromi pada saat ada keputusan Dewan Hisbah yang sudah resmi, kemudian ada orang yang tidak mau taat, maka sesuai kewenangannya Dewan Hisbah memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum untuk disikapi. Itu contoh asam'u wa ta'ah dalam konteks pil jam'iyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi energi dan nutrisi terutama bagi kita yang mendapat amanah dalam konteks kepemimpinan jamiah untuk kita menegakkan yang disebut dengan asam'u wa ta'ah. Nah, di antara kasusnya saya ambil dua ya. Yang pertama, Dewan Hisbah secara resmi telah menerbitkan buku. Ini contoh asam'u wa ta'ah. Nah, kami sebut ini jariah orang tua kita dan masa panen bagi mereka untuk passive income amal solih. Ini mah kerjanya stresna, proyeknya lebih dari proyek super sangkurian. Cuman dalam waktu 2 minggu kumaha pona kudu beres. Terakhir diedit di rumah Akeh Cibegol sebelum naik cetak. 15 tahun kami diasuh oleh orang tua, tiap tahun kurban teh osok, tapi seosok itu pula masalah teu beres. Contoh urusan kulit, kenapa urusan hulu teh aya masalah? Halo, kok mau tanduk sapi, kok mau huntu, padahal lu nyari huntu tak kesempatan ke ngajukan ke panitia huntu sapi, iraha sapi nyari huntu padahal ternyikat gigi gitu kan itu. Tangke ku sigap diteliti gitu, faktor nu nyari huntu ganti ku sapi, datara nyari huntu sapi padahal ternyikat. Nah, mungkin ketika nanti hulu sapi mah sudah aya hargaan, nah kulit mah da aya hargaan. Nah, kemat ciga nama lamun tanduk ayah hargaan jadi rame gitu. Nah, kan prihatin gitu tiap tahun kurban tapi ayah masalah. Sehingga muncul pertanyaan, disitulah Dewan Hisbah harus merespon akhirnya ketika memang dianggap tidak terselesaikan. Kemudian urunan, masih kena ayah pikiran, boleh lebih dari 7, 8, 10. Ana mengajukan justru kalau misalkan boleh dari 7, kumaha lamun 100. Jadi engkema kurban teh tiasa ku 500 ribu per orang, tekudu naik tiap tahun, tambahan we jelemana gitu. Jadi kurban 2 miliar satu sapi harga 2 miliar bisa urang sahamnya 500 ribu tekudu roba, tambahan jelemana jadi 1000 orang gitu. Takkan gitu engke pikiranana gitu. Dah boleh ku 10 berarti boleh ku 100. Boleh ku 100 nya boleh ku 1000. Murah kan, murah meriah. Jadi kata dibenarkan di sekolah ku 20 ribu teh siswa.
Asal tong kanu domba kita bungkus salah nama. Kanu sapi bengke mah gitu. Terus gubernur masihan ka urang dari APBD. Bukan ti pribadi, sanu kurbana. Manya di akhirat teh APBD gitu kan. Nah, ini hal-hal yang sifatnya terkadang ada yang tetap masalah dalil, tapi lebih banyak kasusnya lebih kebanyakan di teknis. Di lapangan hanya berpengaruh gitu terhadap syar'i. Jadi kurang lebih 11 inilah yang bisa kami hadirkan. Selama tadi pengamatan 15 tahun, 11 ini dianggap masalah yang muncul di berbagai daerah atau relatif umum araya wae gitu. Tapi kasus-kasus per daerah nanu beda-beda, yang saya sebut dengan hosoi sugro gitu, karakteristik umum di lokal boleh jadi tekawadahan. Pertama, permasalahan seputar Saum Dzulhijjah. Dan tren di kita sekarang ada fatwa 9 hari. Oke, maka di sini dikupas tuntas bagaimana orang tua kita sejak zaman Ustadz Abdurrahman atau sejak Ahasan sampai Dewan Hizbah masih mengukuhkan yang syariat itu hanya Saum Arafah. Di luar itu hadisnya dhaif, you know dhaif. Termasuk tadi bid'ah-bid'ah saum seputar Dzulhijjah. Itu kita coba kupas tuntas. Kami cukup lama 20 tahun, tapi Bapak Ibu pala linter cukup hanya dengan buku sakieu gitu. Lamun dibuku ke 15 tahun mah 15 jilid ya. Tabakat ku palinter luar biasa nanti gitu. Orang Banjaran utamana satresna. Ditambul we gitu. Sakitu panjang hadis pembahasan 2 halaman. 3 halaman. Tetu kepiawean umat. Kami mah terlalu lama gitu. Santri lapuk gitu. Nah, cerdas aya nama hanya dengan maca 2 lembar beres. Sahawai disang hareupan rek si Aser, rek si Age gitu kan. Nah, itu contoh. Kemudian hukum potong rambut dan hukum kuku bagi kurbani. Masalah yang umum apa? Ada yang berpendapat bahwa kuku yang dimaksud kuku domba gitu. Aya teh penafsiranna teh. Rambut yang dimaksud domba. Kemudian yang kedua, ukurannya sampai kapan? Apakah nanti tiap tanggal 10 nanti dipotongna rambut jeung kuku teh, atawa tergantung hewan kurban dia kapan disembelih? Lantaran abdi mah rek hari tasrik misalkan tanggal 13, tanem bae motong kukuna teh tanggal 13. Apakah ke waktu atau ke amal pelaksanaan si kurbani menyembelih gitu kan. Nah, itu dikupas tuntas. Mau diterangkeun ke mal meser buku. Pokoknya mah amanat cek Ustadz Jaya, wetong jelas ting, cenamin gitu. Kayak mau meli buku. Gitu. Nya, kumaha we trik Dewan Hizbah malah gitu. Dan sanes ngical, tuh kok mau ngicalmu? Lain tukang dagang Dewan Hizbah mah gitu. Matak judul lagi, asli napakoh. Asli napakoh mah sanes harga gitu. Lamun arantu mah kan ngajual napakoh modus ya teh gitu. Modus yang ditambahan lebih. Kemudian waktu dan kaifiat takbir Idul Adha. Sejak zaman Ustadz Ahasan, Ustadz Abu Rahman dikukuhkan kita ada yang mendoibkan dari tanggal 9 sampai tanggal 13 waktu asar atau maghrib asar ada yang mendoibkan gitu. Nah, kita perkuat kembali. Kemudian kaifiat takbir 7 dan 5 dan yang tadi sengaja yang dibedah di piade, karena hari ini prakteknya tidak rata, terutama yang 5 masih genep gitu. Sebab itu kesalahan cara paham tina konsep takbir, takbir iftitah, takbir intiqal gitu kan. Takbiratul ihram itu kan masih tidak seragam. Sehingga prakteknya masih ada yang 6, bangkit dari sujud tidak dihitung padahal itu sudah masuk iftitah. Nanti apa dalilnya? Tadi di piade saya mencoba satu saja yang diambil. Kemudian hukum salat Id di masjid. Oke. Sholat Id di masjid dulu diajarkan sampai harus orang mah ngusahakeun ditongtonan naon aliran anyar. Begitu geus kitu baheula kolot meunang cenah ka masjid, salah patwa jauh meunang ka masjid gitu. Kalau tidak bisa di lapang boleh cari alternatif, masjid jadi alternatif. Ieu mah jauh ka masjid begitu. Padahal Nabi ada penekanan nu hedwae diajak ka lapang karena ada syiar. Jadi keputusan Dewan Hizbahnya tidak salah, tapi sosialisasi nepikeun jadi keputusannya jadi boleh ka masjid, eta nu dianggap teu pas gitu. Kita tegaskan lagi,
di buku ini. Itu kurang lebih 5 masalah, nanti kita pertajam. Kemudian patungan saham kurban tadi keputusannya tidak lebih dari 7 gitu kan. Karena di luar dari 7 tidak ada dalil. Kemudian kriteria hewan kurban kita lebih ngudag orientasi ke murah jeung gede dagingna gitu. Ai umur poho. Ya, umur tadi perhatikan. Makanya sampai saya berkata bahwa aya nu ahli tentang hewan di Persis sekapeng jadi wajib kipayah. Sebab orang ngandalkan tukang dagang, ari tukang dagang teh atuh kan hayang payu. Sebutkan we teh 2 tahun umur sapi teh gitu. Narima we, cek urang teh naon cirina? Da tadi seuri cenah sapina gitu. Berarti tak seri, lamun seri berarti nya cenah dewasa gitu. Kan terkadang mah tidak sah gitu. Hargana samiliar, turun-turun dagingna gitu saton. Umurna kurang gagal. Jadi sodakotun mina sodakot biasa, bukan nusuk gitu kan. Nah kemudian menghadapkan binatang kurban ketika menyembelih ke kiblat. Dulu saya SD bukan hanya ke kiblat, ada semacam ritual kan, yaitu dibedakan domba. Kemudian nyisir, disisiran. Kemudian titah ngaca bari seuri. Cek domba teh kasep aingnya jeung ilaing gitu. Nah, tukang ngangona mah teu mandi. Aya domba mah dibersihan nepi ka leucir gitu. Nah, nu eta mah tos teu aya, da teu aya dalil atawa sekedar ada ritual, tapi bab ke kiblat mah ternyata ada dalilnya. Nah, apakah sahih atau dhaif? Kita bahas. Tidak ada. Tapi lamun tos raoseun ka kiblat semata-mata karena teknis, sama seperti tadi, padahal teu ka kiblat, maksakeun kudu ka kiblat, tapi ka susah, sapi geus ngagoler, ditarik-tarik cek sapi terek moal sakitu. Da maksakeun kudu hayang ka kiblat. Itu diantaranya. Kemudian hukum seputar pemanfaatan daging dan kulit kurban. Oke, ini juga masalah tadi. Biasanya karena status tidak jelas. Termasuk punten jual negosiasi jeung bandar kulit. Padahal belum jelas kulit bagi siapa can gede pencit jual negosiasi. Pek weh erek nawarkan usulan harga mah. Menang bebas tiap bandar. Tapi ketika orang deal, sebagai apa kita ngadil ke? Padahal kulit itu harus timbang terima dulu kersaha statusnya. Engkewe datang deui ka dieu. Lamun sudah transaksi sebelum kulit itu dipastikan milik siapa, engke di Shiratal Mustaqim sapina teu dikulitan gitu. Buligir eta teh. Sapi teh. Nah, ini contoh gitu. Selalu jadi masalah karena belum jelas dialih statuskan mau hak siapa. Dewan Hisba memberikan solusi. Sampai ke urusan tadi timbang terima heula. Geus timbang terima mah terserah nu boga. Erek tadi dipotongan jadi sakapling ewang, anu leuwih mahal keneh gasna daripada hasilna kan? Rek pake jaket kulit pek. Rek pake sepatu atuh pek. Rek jadi kekeset pek eta nu merek Well Come eta gitu kan. Ya kekesen merek Well Come eta. Atanapi tadi rek diartoskeun pangjualkeun pek teknis. Kalau sudah timbang terima, tadi urang mah teu acan jelas status kemudian sudah ada pembagian atau misalkan tadi puguh jadi masalah. Terakhir kornetisasi. Kita akan tegas tentang kornet. Jadi jangan berpikir efisiensi efektivitas lamun dianggap ku Nabi teu kapikir. Kapan Nabi teh wadahiru, tawadahiru teh pan tadi bisa dikornetkeun, bisa diabonkeun. Tapi nusaha. Ieu macan puguh nusaha sahna jadi kornet. Begitu dibagikeun kornet ari si mustahik hayang nyate. Hanas geus kieu satresna, naon ngagebran areng atuh. Bijil teh sate, bijil teh kornet coba. Berarti ada pelanggaran terhadap hak-hak konsumen bahasa legek ayeuna mah. Hak-hak mustahik yang dilanggar. Itu bahayanya itu perlindungan terhadap mustahik itu harus diperkuat. Pikiran efisiensi efektivitas ternyata melanggar hak mustahik. Naon? Siga bab ekah anu diasakan teh anu hak mustahik. Jol hideung we anu akekah teh naon ngagule. Ari itu hayang nyate nu narima mustahik piraku nyate gule. Nah,
itu contoh-contoh. Bahkan yang paling punten, agak tegas Galaki di akhir paling penutup ya. Sama seperti kalau sekarang mencit emang jadi kornet sekarang tidak 6 bulan. Jadi nu dibagikeun kurban ayeuna kornet nu baheula. Kurban nu ayeuna 6 bulan yang akan datang. Da teu langsung atuh emang ciga kerese. 2. Ari andukna, yeuh nu anduk neng, tahu anduk? Jeroan sapi. Aya kitu dina kornet. Aya tulangna. Sementara Nabi watasodaku berbagai hal yang berkenaan dengan hewan kurban termasuk aksesorisnya disedekahkan. Ini ada bagian yang tidak masuk di kornet kamanakeun. Saya khawatir meuli daging. Da kerek di kornet programna. Jadi beli nanti bukan beli hewan. Dihitung harga dagingna wungkul. Sementara yang butuh di pelosok masih banyak. Ternyata tidak efektif efisien sebab genep bulan dikirim dibagi ke nana. Eta geus lamun bencana. Eueuh gempa mah moal, eueuh banjir. Sementara yang membutuhkan di pelosok itu masih banyak. Nah, ini terjadi pengkhianatan terhadap hak-hak mustahik. Kurang lebih itu contoh-contoh kasus. Sekali deui moal diterangkeun detail, nah bisi teu meser buku. Nah, maka saya menyampaikan hari ini targetnya 1000 cuman 500 yang bisa margi seeng-nyeng sereng. You know neng seeng-nyeng sereng bahasa Perancis? Jadi mun ngagoreng bala-bala menepika ditungguan keur ngagorengna. Harus 200 dibawa ke Banjar karena sama pembinaan mubalig dengan Tasik oleh Ustaz Jae. Di piade cuman nyesakeun 300. Jadi inden teh entong motor wae. Nah, inden buku Dewan Hisbah. Maka 10 pembeli pertama mendapat hadiah kompo 8 pantau. Saya kira demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan lebih semangat kita agar kita tidak pernah mengenal lelah dalam mengawal langkah dakwah demi izzah melalui wadah jamiah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Jazakallahu khairan para peserta bin Muhtar yang telah memberikan materi dan pengantar kaitan dengan asamu wa ta'ah dalam tadi salah satu ruang di jamiah, yakni putusan-putusan Dewan Hisbah. Ustaz, ini buku ini apa sama seperti ikhtisar 10 permasalahan sholat? Oh iya, sama. Jadi begini, jadi kami juga mohon doa. Kan secara umum persis belum masyarakat baca. Kita masih masyarakat oral, masih masyarakat listening gitu, daripada reading. Nah, makanya dari sekian banyak keputusan Dewan Hisbah, kita buat terobah, kan asalnya dulu mah SK, karena tadi yang penting terbit gitu. Nah, kita robah jadi narasi, dinarasi pikihkan. Yang kedua, coba yang begitu mendalam kita ringkas. Berarti, satu, ikhtisar jilid pertama tentang masalah sholat plus isbal. Nanti akan terbit kedua, 10 masalah sholat plus cadar. Termasuk tahriku sababah, karena ada yang menggugat. Itu di buku kedua. Nah, sebelum buku kedua launching, harusnya jadwalnya buku kedua. Ia menyelip dalam tikungan gitu. Karena tadi kejar tayang. Maka ini pun sama, insya Allah, ikhtisar. Dari sekian banyak permasalahan, masalah-masalah berat, tapi coba disederhanakan, mudah-mudahan ini membantu tadi, ringan di pikiran, ringan di saku, begitu untuk buku yang sekarang, ikhtisar. Terima kasih Ustaz. Jadi ini buku ikhtisar kaitan dengan fatwa-fatwa seputar Idul Adha dan kurban. Namun Ustaz, ini ada pertanyaan langsung di awal tadi yang tidak terdapat dalam buku ini kaitan dengan putusan tanggal berapa akan dilaksanakannya Idul Adha. Nah, mungkin yang paling dibutuhkan umat sebetulnya logika hukumnya dan hujahnya kalau misalkan akan tetap seperti apa ataupun kalau berubah seperti apa. Ya, jadi gini, ini mohon maaf terutama ke bidang humas ya, semua elemen di jamiah terutama yang bermain di medsos. Karena terkadang keputusan jamiah
itu seringkali disampaikan dengan bahasa yang beda. Contoh, sekarang yang susah kata Akeh, merubah cara pandang mindset, dan kita tidak menyalahkan umat ketika terkesan persis nutur-nutur pemerintah. Tak iya anu teraos di sepuh-sepuh nuka pungkur dibina ku Ustadz Abdurrahman, ku Ustadz Gojali, bari jeung tera pernah meleset. Nah padahal ini karena akibat tadi, akibat cara publikasi, cara pandang, kemudian di-share kan. Padahal yang sekarang asli, ini yang harus kita kemarin sampaikan, kuma ngarobah umat teh, tegampil cenasad umat mah tos kitu cara pandangna lamun robah teh. Padahal begini, Dewan Nisbah telah menetapkan keputusan bahwa ulil amri di jam'iyah yang berwenang menetapkan keputusan itu ketua umum. Sebab pemerintah mah ulil amri tapi bukan minkum. Nah, kapan Kemenag mah bukan Menteri Agama Islam Wungkul, ayah agama Kristen di sana. Jadi lebih kepada sifatnya administratif saja. Nah, berarti berdasarkan keputusan Dewan Hizbah ini, yang berwenang mentanpid naminate, sehingga keputusan Dewan Hizbah, tidak bisa jadi keputusan jam'iyah kalau belum ditanpid oleh ketua umum. Maka ketua umumlah yang mengedarkan sebagai keputusan jam'iyah. Begitu juga tentang kriteria hisab. Kriteria hisab sidang Dewan Hizbah dan Dewan Hisab itu sudah sidang sampai 4 kali, terakhir kita menyepakati kriteria 4 derajat. Itu perpaduan antara dalil syar'i dan dalil astronomi. Lalu diberlakukan di jam'iyah oleh siapa? Oleh ketua umum. Itu namanya tabani. Maka ketua umumlah yang berwenang menerbitkan almanak, bukan Dewan Hisab. Dewan Hisab mah kontennya. Maka ketua umum juga yang berhak merubah perubahan tanggal. Jadi andai kata di kita ada perubahan karena semata-mata kita taat kepada ketua umum, terserah sarwa jeung teu sarwa jeung pemerintah. Nah, ini yang belum tersosialisasi. Nah, karena itulah maka kemarin kita berkumpul di Cibegol, tetap kita harus menjaga wibawa almanak dulu karena al-aslu. Makanya lahir kaidah tadi, al-aslu fil persisi al-senenu illa madala dalilu ala robahihi, kecuali ada dalil yang merubahnya. Siapa? Ketua umum misalkan merubah, nanti ada surat edaran. Matak entong ributi heula. Selama tidak ada perubahan almanak, jadi punten bedana dengan Idul Fitri dan Ramadan, di tanggal 1 mulai berubahna. Ari urang Idul Hijahna di tanggal berjalan. Taraya perhatian di tanggal hijina. Makanya yang penting ini di tanggal 1 kan. Berarti kalau nanti berubah, nah akan keluar lagi surat pemberitahuan atau paling tidak diberitahu secara resmi. Karena yang kemarin surat edaran itu fokusnya di Idul Fitri yang saum Ramadan. Nah, ini kemarin usulan dari Dewan Hizbah, kalau bisa konsiderannya pakai konsideran yang seperti tadi gitu. Keputusan Dewan Hizbah, maka yang berwenang ketua umum ditakdirkan berubah, kita tidak ada urusan dengan pemerintah, tapi karena kita taat terhadap keputusan yang berwenang ulil amri di jam'iyah adalah ketua umum. Kira-kira begitu sementara ya, gambaran dari Dewan Hizbah. Jadi nanti kita tunggu pemberitahuan perubahannya. Selama tidak ada perubahan, berarti tetap menggunakan almanak. Karena itu adalah kewenangan di ketua umum untuk diterbitkan atau dicabut atau dirubah. Begitu gambarannya. Jadi intinya menunggu apakah akan tetap atau ada perubahan. Nah, gitu. Tergantung keputusan dari ketua umum ya. Bisa ya, sebetulnya yang menjadi masalah itu biasanya mubalik yang sudah menerima jadwal dari luar kasus itu ya. Ketika lamun beda biasanya Satresna pengalaman anak tahun sabarahannya 2000
18 paling di Pertamina hari tamu Idul Fitri di Pertamina tangi beja-beja minimal 5 juta amplopnya tangi beja-beja Idul Fitri waktu itu kebetulan kemungkinan beda di Pertamina waktu itu kan nanya panitia Ustad kalau kami pasti ikut pemerintah sementara yang ada saja kalendernya berbeda antara Persis dengan kan tahu kita Persis Ustad mau bagaimana gitu. Kalau saya sih secara pribadi enaknya dua nana dicokot karena amplopnya dua gitu kan lahan basah itu ya kan tapi kan lamia cereg itu cereg gitu kan maknya lamun ayana bari khutbah bari saum Arafah da urang merek isukna tah itu contoh bahwa akan ada ujian kepada kita maka sementara ini mohon maaf saya pasti akan mengikuti keputusan Persis apakah tetap atau berubah daripada saya tidak pasti mending ka Ustaz Nusaneskeun paling 5 juta tuh paksa getik eta teh amplop pokok cantik sisi tegigirna engke gitu kan nah jadi sapaatna nu loba mah pek teh sami jeung pemerintah Persis mata Ustaz jae ngaheureuyan Hanasmin dibatalkeun pek teh sarua jeung pemerintah gitu itu contoh jadi dikembalikan tadi iltizam dan asamu wa ta'ah sampai kita harus berani menolak peluang peluang syiar bada gitu syiar kan mendakwahkan Persis di Pertamina gitu kan kemudian tadi peluang tadi besar secara material tapi kulantaran daripada tepasti mendingnya penghelanu jamiah walaupun akhirnya sama maka pengamalan dalil yang tadi sudah kita lakukan. Nah jadi kepada teman-teman yang di luar ya saya kembalikan serahkan kepada Anda untuk bersikap jadi dari sekarang bersikap bahwa Persis itu Senin kecuali ada perubahan nah menghadapi situasi itu mau seperti apa terhadap jadwal terutama di luar nah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ujian kita untuk bersikap hikmatut tasrinya begitu gitu. Baik, ikhwat iman, alhamdulillah, saya kira untuk permasalahan tanggal sudah cukup jelas. Kita akan perdalam lagi, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari ikhwat iman semua. Saya batasi dulu untuk 3 penanya, silakan seputar masalah Idul Adha dan kurban. Boleh ngajung, mangga? 1 Ya, ya, Ustaz. 2 1 lagi? Awat ada? Belum? Belum ada? Ya, gak apa-apa. Mangga? Akang? Silakan. Berdiri saja biar... Berdiri sebutkan nama domisili dan hobi gitu. Pakai dia bisa kita kelabatkan nanti diwan bisa kita rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdullah dari Tanah Panjaran. Yang ingin saya tanyakan ada sedikit masalah di jamaah tentang kurban yaitu terkait menyikapi hadis dari Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan Rasulullah memerintahkan untuk membagikan seluruhnya tidak diperkenankan untuk membagi bagi tukang jaga kan diartikan untuk membagi juga tukang ada panitia nah yang membingungkan di jamaah jadi apakah panitia itu dapat tambahan kalau bahasa kami sih tambahan kantet daripada jatah sebulan lah bahasanya daripada jatah sebulan itu diperbolehkan ataukah tidak menyikapi hadis dari Ali bin Abi Thalib panitia dilebihkan misalnya panitia dilebihkan kalaupun misalkan tidak diperbolehkan lalu secara teknis itu bagusnya seperti apa oke langsung oh ya langsung silakan sir tampung Bismillahirrahmanirrahim. Sunatan Wapasna, Nabi Syukurin, saya pulau perwakilan di cabang Cangkuang. Ia kan perkawis sholat id, mawi tesok sanos jarang terjadi, tapi seringkali ada temuan di beberapa jamaah terkait tentang masbuk sholat id. Nah, apakah ada status hukum dari masbuk sholat id atau apa? Atau apakah harus kalau memang pengen apakah harus menparit atau gimana? Gitu kan? Ya.
Ya. Jadi yang pertama yang harus dipahami bahwa posisi panitia tidak sama seperti amil di zakat. Ini yang pertama yang harus dipahami. Saya ulangi, posisi panitia di kurban tidak sama dengan amil di zakat. Sebab semua ayat Quran, semua hadis yang membicarakan syariat tentang kurban, contoh kulu wa'at imu watasodaku, itu mukhotobnya itu kurbani, mitra dialognya. Artinya bahwa ada atau tidak ada panitia tergantung diperlukan atau tidak. Sementara amil itu menjadi bagian pos yang permanen. Itu bedanya. Dua, karena beda antara panitia dengan amil, maka akad yang digunakan adalah wakalah mandat dari kurbani kepada panitia. Makanya seperti biasa yang namanya akad wakalah, ada yang mewakilkan memberi mandat, ada yang menerima. Makanya yang namanya komunikasi, mau berapa ibu, hak ibu bebas nyungkeun mah gitu kan. Ah, cenah ibu mah datara seueur tararesep paling nyungkeun patingping. Cek panitia teh olangan we ulus ieu mah nitah ngurus. Nah itu contoh. Nah karena itulah maka tergantung apakah akad wakalahnya muqayyadah atau mutlaqoh. Nabi kepada Ali itu muqayyad sampai diamanatkeun ku Nabi sebagai kurbani, Ali ketua panitia jami kurbannya untuk mensodakohkan jeung tambang-tambangna. Itu namanya muqayyadah. Tapi kalau mutlak teh terserah. Kuma panitia berarti sudah menyerahkan sepenuhnya. Berarti di situ termasuk kurbani itu diatur. Nah, sekarang tentang jatah. Kurbani tidak ada dalilnya. Harus berapa? Mentah henteu jatah nanti membatasi protes henteu. Maka wakalahnya diatur ke panitia. Misalkan per kurbani itu 40 ganting. Enggak ada dalil. Itu karena semata-mata akad wakalah, bukan kurban lagi, bukan udhiyah. Begitu juga untuk panitia. Nah, beti leuwihkeun. Naha tadi karena kewenangan kita yang membuat atau karena upah? Nah, jika upah maka entong daek jadi panitia rugi. Letik teuing. Nah, hadis itu namanya pijazarotiha, itu maksudnya adalah profesional biasana jaga. Jadi hanya itu batasannya. Urang masihan ke panitia teh muruhan atawa karena panitia juga mustahik. Kalau mustahik bebas kan, rek hiji rek dua, yang penting sesuai dengan kemaslahatan sama siga ka kurbani karena sama-sama mustahik. Oh, kurbani 10, panitia 2, ganting. Mustahik umum saganting. Atau karena aya di daerah nu ngewa ka Persis, lamun dakwa Persis dihalangan wae 5 kasih eta mah kitu. Boleh. Itu semuanya ada di panitia. Itu namanya akad mutlaqoh. Kartos? Jadi tegaskan dulu status panitianya, dia mendapat mandat. Nah, dina rapatlah dugikeun gitu. Pada saat rapat, Bapak Ibu, kami panitia mendapat amanah ti Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada amanah buat kami? Misalkan tadi entong dibere panitia mah gitu. Siap, siap ce panitia ngan geusan ayeuna keneh. Nah, ulus olangan gitu kan, kukurbani. Nah, itu penting dilakukan komunikasi, ada transparansi, itu sudah bukan urusan kurban lagi. Itu sudah akad muamalah. Namanya akad wakalah. Ada laporan. Emang aya gitu dalilnya kudu laporan Ali? Tahun ayeuna kenging sabaraha? Teu aya dalilna.
Tapi itu mah karena urusannya muamalah, transparansi. Oke, tadi kepercayaan kan. Nah, itu mah urusannya sudah muamalah, sudah bukan kurban lagi. Jadi didinya wungkul keperyogian, dibangun komunikasi, saling pemahaman antara panitia dengan kurbani, kelebet jatah panitia dugikeun. Kartos. Nah, itu yang kebanyakan jadi masalah karena teu jelas status ini. Kepi omongan baik itu teteh pasti pi omongan. Ai kami cenah nungguan ceuk kurban teh jol dahar ti heula panitia. Nyanya atuh dahar ti heula dalam teu dahar mah eta naga keur ngurusna kan. Nah ngan nyarios we urang teh nina rapat Bu, punten we nya kami bade mayunkeun. Nyungkeun jajabur. Da kami moal eta naga gitu. Mak temenang gitu. Kumaha tuh teuing ceuk kurban teh pokona mah kitu. Nah jadi tolong ini persoalannya teknis. Tapi di wilayah muamalah sudah bukan lagi persoalan udhiyah. Disitulah perlu ditegaskan. Kartas ya? Ya. Masbuk salat Id. Ya, masbuk salat Id. Lihat. Dewan Isbah dalam sidang di Cihamerang tahun 2007 menetapkan bahwa masbuk berlaku bagi sholat yang memiliki ketentuan rokaat, mau di sholat wajib, mau di sholat sunat. Makanya di sholat jenazah teh aya masbuk. Da teh aya rokaatna oge gitu. Begitu kadinya takbirna tos takbir katilu. Urang gabung terus ke nambahan, eueuh. Terus sujud sahwi, teh aya. Aya ge ruku sahwi eta mah gitu. Nah, berdasarkan keputusan itu, maka berlaku masbuk di sholat Id. Dan sidang Dewan Hizbah memutuskan tidak bisa munfarid. Maka dalam prakteknya, ada relawan santri sini? Cepat mau masuk YouTube sini. Sini. Sini, cepat. Dua. Ayo. Enggak bisa mau lepaskan jadi urusan kami. Mau dibere daging. Sip. Ayo. Dua. Jangan baru sih. Sip. Aplos. Sini. Usaha cenah weh dalilna keprok di masjid gitu. Nyari subhanallah weh sarwa weh dalilna subhanallah ge. Lihat lah. Jadi ceritanya ini ikut berjamaah nih. Ya. Kan bisa dua kemungkinan begitu masuk bergabung karena tadi terutama ibu misalkan dangdana lila atau bapak mencret heula. Jadi weh tinggalin. Dua kemungkinan begitu masuk kekurangan satu rokaat. Berarti sudah dapat satu rokaat atau boleh jadi begitu datang dua nana tinggalin. Dua nana tinggalin tak ada masalah sebetulnya justru ieu mah nu setengah. Lihat. Begitu bergabung ia tidak dianggap satu rokaat karena kekurangan tinggalin. Nah, sok sujud. Sujud lah. Ceritanya ini sujud terakhir di rokaat kedua. Ini sudah dapat satu, maka silakan tahiyat. Allahu Akbar. Menyeker sholat seri. Batal ta sholat idna. Sudah. Salam. Cicing kapan antum mah tinggalin? Cut. Jadi nih kamera action, ya. Yeah. Nah, ini kan berdiri lagi nih. Berdiri karena tadi kekurangannya dia di satu rakaat, berarti rakaat yang tadi statusnya rakaat pertama. Bakarek hiji. Berarti pada saat berdiri takbirna 5. Gitu. Jadi andai da moal aya dalilna 57. Nu aya mah 75 gitu.
Nah, jadi dia dapat rakaat pertama berarti kekurangan rakaat, tinggal dua rakaat kedua. Oh, lanjut. Berdiri. Allahu Akbar. Nah, 5 kali. 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 5 dihitung dari bangkit nih keputusan Dewan Isbah. Nah, pada saat sholat kan itu kan khutbah. Antep itu enggak ganggu, antep biarkan si Hoti punya kahaya. Cek nu sholat teh, tip tong enggak ganggu aing ge masbuk. Nah ya. Jadi ini contoh kasusnya kekurangan satu rakaat. Tah, nu resiko panjang apa? Tos balubar kadinya atosan, kadinya teh keur ceramah, tapi hayang keneh sholat Id Noel. Sodakoh teh ya, sholat sodakoh. Ditowel iya. Pak, abdi teh cenah kasiangan tadi teh kunaon teh kaberangan? Ongnya kaberangan. Nya hayang sholat. Gitu. Ya satu palah. Mun teh sia kuaing dikempesan sia banan. Sholat gitu kan. Nah, berarti ti awal 75 gitu. Maka biarkan khotib berlangsung, dia sholat itu dua kemungkinan. Kemungkinan masih dapat, kemungkinan selesai. Kalau mau sholat, maka yang satu sholat sodakoh. Dan itu diberlakukan karena sholat sodakoh bukan hanya untuk sholat wajib gitu. Begitu untuk kasusnya. Sekali deh, jadi praktek aina. Tadi makan latihan, saya praktekin. Ya, cerita nanti sholat, oke? Okay? Itu datang cina masbuk gitu. Rekaman, rekau nih ya. Noel atau kan gitu. Noel, salam mula tuh salam. Silakan praktek sob, praktek lah kamu. Siap. Jadi ceritanya dia dapat antum rakaat kedua. Nah, dia ikut rakaat untuk di rakaat kedua. Takbir heula 5 tuh. Coba ya mah. 5 takbir sok. Tahu secerita nate. Terus ke handap sujud, we pokok nama. Sujud, we pokok nama cerita nate sujud. Ya. Tahiyat akhir langsung. Nah, tahiyat akhir. Salam, we. Nah, ini berdiri. Sok takbir dari 5 gitu. Ji. 2, 3. 4, 5. Nah begitu prakteknya. Jadi itulah pelaksanaan 75. Amun kitu Mas Nasar 55 nya kan tadi mengiringan ke imam. Ini berlaku untuk dirinya karena dia tinggal sendirian melaksanakan yang masbuk. Jadi dalilnya sama. Soli ma adrokta waqdi masabaqoka. Karena dalil itu tidak memisah khusus untuk di salat wajib, maka berlaku juga untuk sholat sunat. Begitu cara pemahamannya. Bisa sedikit, ya. Tapi kalau untuk kaitan berjamaah. Tolong kakak itu, cici. Kade, saya ingatkan kembali, antum itu relawan, relawan teh rela tidak melawan. Cek aing dodol-dodol, sanajan tai kotok gitu. Benar. Kaitan berjamaah, ya. Kan harus berjamaah, ya. Berarti yang rokaat awal tadi dianggap sudah berjamaah, tidak apa-apa walaupun yang keduanya sendirian begitu. Ya, jadi tersisa dia sendirian karena sudah dihitung berjamaah. Yang rokaat awal tadi. Ya. Yang tidak boleh itu begitu datang Abu Batur, dia tenawil johayang sholat id sendirian, nah itu mah tidak boleh. Begitu. Begitu ya? Ya. Barangkali masih ada yang ditanyakan dari waktu iman. 2 lagi boleh. Cukup, barangkali cukup. Pala linter, orang Banjaran apa pala linter? Ya, saya kira kalau memang sudah dianggap jelas, sekali lagi inilah cara kami khususnya pimpinan Dewan Hizbah dalam upaya sosialisasi
juga menjaga rasa fikih persatuan Islam, karena selama tidak ada hujah yang lebih kuat, kami akan tetap mempertahankan fatwa-fatwa lama. Dan dalam upaya membantu merespon permasalahan, maka buku satu di antara dari sekian banyak cara yang kita lakukan untuk menjawab keraguan-raguan, sehingga umat terselamatkan di dalam pelaksanaan khususnya Idul Adha yang akan datang. Saya kira demikian, karena masih ada dua tugas yang harus saya emban. Saya mohon pamit dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.